Ini dari sisi menunya ini sih worth it juga sih harganya. Harga sama rasa. Rasanya lumayan. Informasi ini dari mana? Kalau TikTok. Oh iya, TikTok. Kita dari Instagram. Iya. Itu dari Instagram. Tapi kita lihat belum ada review nih, makanya kita mau review. Apa kita TikTok-an aja dulu? Tiba kawan, belah kanan katanya. Mana jalannya ini kali? Tutup kawan, tutup ya. Tutup itu pintunya. Mana ini nih? Little Wood. Nah ini kawan, kita ke Little Wood kawan. Kita ngafe dulu kawan. Waduh, nerbang. Bisa aja orang ya bikin begini. Paji, Nek. Itu udah nyampe nih. Udah kawan, Little Wood Cafe kawan. Kita mau ngafe dulu. Rumah-rumah tempatnya enak nih. Yo, yo. Banyak emak-emak. Iya. Janda. Janda yang mana? An, ngopi lu an biar enggak ngantuk. Enggak set tuh ngopi bae. Tidur bae. Coba lihat ada enggak pemandangan yang bagus. Kopi dulu, sakaru, sakarmu, bukan kopi nih, sakarmu. Ini baru kopi, cappuccino. Ini bukan kopi, karena saya nggak ngopi, jadi saya strawberry nyusu, saya suka nyusu. Kita cobain di Cafe Little Wood. Ini apa namanya tadi, Mas? Kalamari itu. Kalamari. Ini kalamari, ini dalamnya cumi. Cumi kawan, cumi yang ditepungin. Kita coba kawan. Kalamari. Wah panjang kawan. Cuminya kita potong dulu. Wah, gimana ini makan orang kampung. Di tangan. Hai. Hai. Enak kan cuminya? Pasti ownernya Fatimah. Fatimah. Masa? Dikit lagi di nyama. Ini. Udah nih. Mantap Bapak Ji. Asyik. Ya biasa aja. Kayak nasi. Baru mantap. Itu, ah, itu apa bunyi itu? Ini namanya Patimi. Patimi. Bukan Patime ya, Patimi. Mie ayam itu? Jatuhnya kayak mie ayam ya? Ya, kayaknya sih. Cuma pakai gelas. Sekarang zaman sekarang mie ayam pakai gelas, bukan pakai mangkuk. Nah, ini apa susu apa? Kopi apa tadi? Pesanan pada. Tahu areanya habis. Cappuccino. Gimana bunyi rasanya, Bi? Enak aja. Coba cobain. Coba cobain. Ini cobain satu aja. Banyak. Satu tapi sopannya banyak. Hah? Satu tapi sopannya banyak. Sopannya apa? Sopannya. Oh iya. Bisa gua kan ukuran Chinese. Iya. Iya aja. Nah, berasanya. Lumayan ya. Mager. Senang aja, enak sih. Boleh? Boleh. Ini kita sekarang nyobain Patimi. Iya. Oleh Madam Happy. Enggak Madam, enggak Happy. Mules. Tak. Nih, sakaru. Sakarmu. Sakarmu. Sakaru kemasannya. Kemasannya. Enggak namanya. Kita nyobain juga. Kopi sakaru es cappuccino. Nosek ya. Keren, gambar bagus. Enak. Enak-enak. Enak, pahitnya tuh pas. Manisnya? Pahitnya manis. Pas. Kopi. Oh iya. Kopi, kan kopi. Pas pahitnya pas. Gak pernah mau. Yang pahit enggak pas lah. Kepahitan. Pahit. Enggak pas. Manis enak pas, manisnya pas. Gulanya, gulanya manisnya pas. Asinnya pas, asamnya pas. Kalau
pahitnya? Pahitnya pas, kalau kebanyakan kepahitan. Iya, kepahitan ya. No, no, no. Kalau pahit kehidupan jangan dan ini aja, kan? Beuh. Mantep banget nih umar madangnya. Nah, happy. Gimana rasanya, Cumi? Gak ada rasanya. Parah. Ini. Ya. Kita nyari yang manis karena kopi udah pahit, nyari yang manis sekarang. Ya, gimana? Banget. Ini mana? Boleh sekeramean ya nya. Ya. Ya, mending. Oke. Ini kita di Little Wood. Kebetulan kita mampir ketemu tempat menarik ini yang kita bisa review. Nah, kebetulan ketemu Vena. Intan. Intan, ketemu Intan lagi makan. Intan tadi udah pesan apa? Mie gitu. Enak gak rasanya? Lumayan, tapi kayak agak asin gitu. Oh, suka asin. Kalau saya suka asin. Karena hidup itu terlalu biasa asin. Udah terasa pahit, gue terasa asin. Pahit, jadi tambah-tambah asin dikit, jadi pahitnya ada hilang. Iya. Iya, betul. Oke, menurut Intan, gimana tempatnya? Bagus sih. Apa? Anak muda banget ya? Terus, menunya dari sisi menunya sendiri? Ini sih worth it juga sih harga sama rasa. Rasanya lumayan. Informasi ini dari mana? TikTok. Oh iya, TikTok. Kita di Instagram. Iya, itu di Instagram. Tapi kita lihat belum ada review nih, makanya kita mau review. Apa kita TikTokan aja dulu? Boleh. Iya, di sini. Jeng 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 jeng. Akan ngerekomendasiin temen enggak gitu datang ke sini? Soalnya aku juga kan awalnya kesini dari teman tuh, kesini dong tempatnya bagus, terus dikasih tahu dari TikTok, akhirnya lihat, udah aku ajak kalian. Seru, tapi adem juga sih tempatnya. Apa kenal lain dong ya? Si jadi. Kalau siang panas ya? Pernah nggak siang sih? Ini baru pertama kali malah. Oh baru pertama kali. Oh baru pertama kali. Sama sama kita dong. Iya. Kayaknya adem juga dah. Tapi kan sebelumnya temen aku pernah kesini. Katanya sih adem aja. Karena di tengah kota ya, bantuin penjati ya. Sarannya ini kali ya, menu makanan kali, kurang ditambahin banyak, lagi. Oh iya, betul-betul, setuju. Kurang banyak. Ya kayak ente, minta gado-gado tadi. Ya nggak ada, minta gado-gado. Nasi padang. Nasi padang itu. Nggak ada sih. Oke, makasih, Intan. Kakaknya siapa namanya? Kakaknya Intan ya? Madang happy? Enggak madang, enggak happy. Oke kawan, kita saat ini Camping Happy berada di Little Wood Cafe di daerah Ciangsana, Cibubur ke kiri, arah ke Bekasi. Nah ini cafe cukup menarik, baru beberapa bulan dibuka, tempatnya cukup cozy juga kawan. Yuk kita explore. Nah ini sebelah kanan kita ada Wood Cafe-nya, Wood Cafe, Little Wood Cafe. Nah di depan kita nih ada Petimi namanya, serba-serba mie ya. Yang tadi gimana rasanya? Rasanya mantap, sebelasnya dapat, gurinya juga enak. Jatuhnya kayak mie kwetiau ya? Ya agak mie-nya agak lebar, kayak mie kwetiau. Tapi dia kwetiau kan mie-nya bening, kalau dia tetap kuning. Semi biasa warnanya kuning tapi agak lebar seperti kwetiau. Nah ini Petimi. Area makannya bagus sekali kawan. Di naungi pohon-pohon jati, rindang jadinya. Daerah siang sana ini rindang. Ini tak laru. Teman, laru.
Katanya kayak minuman Jepang, Cina, ala-ala Japanese Korea gitulah. Sakaru namanya. Di atas ini tempat minum itu. Nah, ini tempat nongkrong-nongkrong minum. Luas juga. Di atas, posisinya di atas Sakaru Cafe ya. Sakaru Cafe. Atapnya transparan, Yon. Ini dikasih atap transparan dan lampu-lampunya cukup bunyi juga nih warnanya. Sehingga bikin nyaman betah ngobrol-ngobrol kumpul-kumpul sama teman-teman sama keluarga. Keren sih. Di pojokan Jakarta ya. Jakarta loh, enggak sih. Bogor ya? Oh, yang sana tuh Bogor. Yang sana itu Kabupaten Bogor ternyata kawan. Kita orang Depok nggak tahu. Yang sana itu Kabupaten Bogor. Di belakangnya kota wisata. Nah, ibu tinggal di mana bu? Kayaknya sering sini. Sering, wah mantap. Ya kawan, ini daerah Ciang sana, belakang kota wisata. Yuk kita explore yang lain, kota ini. Oke, nah ini tempat minumnya, tempat nongkrong kawan. Ini ada banyak hotel kawan, jadi jangan khawatir kehabisan power. Nah ini bebas, nolok sambil belajar online sekarang kan banyak, sambil ngopi sambil belajar online, ini keseru di sini. Nah, ini juga nggak terbuka ya, ada atapnya. Kalau malam juga ini lampu-lampunya cukup, penerangannya cukup. Seru nih. Nah ini bisa buat kayak apa namanya itu? Teater ya. Kayak teater. Oh ini gak bisa. Sampai sini aja. Jadi sampai nongkrong. Ambil foto. Coba kita foto, selfie. Di sisi belakang Sakaru ini ada toilet dan musola. Oh. Toilet musola dan ini juga masih luas. Bisa buat tempat nongkrong. Ini kawan. Dan musolanya. Sorry ya. Dengan siapa? Saya Habib Nugroho. Dengan Dede, okay, dari Camping siap. Happy. Ini saya tadi lewat kebetulan. Oh iya. Jadi mampir. Cuma lihat-lihat juga, lihat-lihat di media sosial. Kayaknya menarik nih untuk kita review. Nah ini apa nih? Namanya ini apa tempatnya? Namanya ini kita Littlewood Coffee. Littlewood Coffee. Ya. Yang Littlewood ini kafe ini. Iya. Sebelah sana. Ini sebelah di belakang kita ada namanya Sakaru. Sakaru. Kalau di sebelah sana itu ada namanya Vetimi. Vetimi. Oh jadi lain-lain ya? Kapan? Kayaknya saya sering lewat tapi baru lihat. Baru berjalan 4 bulan. 4 bulan kawan. Boleh nih cobain sini. Biasanya sessionnya paling rame kapan? Hari-hari apa? Hari tertentu? Weekend. Weekend biasanya. Weekend rame ya? Ya Jumat, Sabtu, Minggu lah. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sekarang udah Kamis. Tapi udah cukup rame lumayan ya. Biasanya dari jam 8 pagi kita udah mulai crowd. Kalau weekend kita buka jam 8 pagi. Jam 8 pagi? Hari biasa? Buka hari biasa kita buka jam 9. 9 pagi. Nah yang menjadi tema ini apa ya, ciri khasnya ini yang mau di branding di kawasan Littlewood ini, kopinya atau makanannya apa? Lebih ke ya tentunya sama kopinya sama makanannya. Oh, kopi sama makanan ya. Kopi tekankannya kopi ke apa? Arah kafe, arah kopi. Kopi, kopi. Tapi biasanya yang kesini nyarinya apa? Kopi ya? Pasti. Kopi, kita juga jual makanan berat juga. Oh. Yang berdasarkan apa ya? Makanan daerah gitu. Oh, kayak, ada ya? Iya, nasi. Kalau di sini. Sini? Di sini. Kita ada signature untuk makanan beratnya ada nasi goreng ayam kampung. Ayam kampung. Ya, mie goreng ayam kampung, segala macam. Okay. Yang masih berbau-bau Nusantara gitu. Keren-keren sih, tempatnya yeah. Menarik juga, adem lagi. Oh iya, udah kisaran aja, kisaran harga ini. Kelasnya nih yang mau disasar, kelasnya yang mau disasar untuk pengunjung di sini menengah ke bawah apa menengah ke atas? Menengah
apa mahasiswa, harga mahasiswa. Lebih ke menengah ke atas, soalnya kita menjual kualitas. Oh, kawan, di Littlewood ini menjual kualitas, bukan menjual asal ada. Iya, jadi kayak ya yang dicari ke konsistenan rasanya. Oke. Dari ininya sendiri, ciri khas rasanya sendiri dari mana nih? Kopinya? Kopi dari mana? Kopi dan tentu makanannya. Ya, yang kopi, kopinya kopi apa? Kita ada signaturnya dari Littlewood, itu ada kopi pinata. Pinata. Dia kopi gularen. Dan sama kopi cream white. Dia rasa kopi creamy dan yang lebih asik lagi sih, ice mint cappuccino. Ice mint cappuccino. Oh, keren, kawan. Bisa dicobain tuh apa yang disebutin tadi. Soalnya saya enggak ngopi. Kita juga di sini nyediain selain kopi juga ada specialty. Specialty ya? Iya. Yang punya aroma rasa lain-lain. Keren, keren. Oke. Oke, kawan Camping Happy. Kami dari Littlewood Cafe Ciang Sana. Melaporkan, dan kalau ada kesempatan lewat sini cobain deh mampir. Cobain dulu mampir. Rasa soal rasa selera. Tadi masnya bilang apa nih? Konsisten. Jadi mudah-mudahan teman-teman sesuai seleranya, karena selera saya nggak bisa bilang enak apa enggak. Yeah. Enak, saya nggak bisa bilang. Oke, terima kasih. Okay. Mas Apip, thank you. Bersama Madang Happy, nggak madang, nggak happy. Okay.